Oke kawan, saatnya kita nikmati jernihnya air Telaga Wangi. Wuh. Deh. Di Desa Bal, Mengwi, Bali. Itu pintu masuknya. Ayo, let's go. Kita jalan-jalan ke Telaga Wangi. Telaga Wangi. Tidak goes hari ini, kita tidak goes. Tapi sebenarnya enak jalur goes ini coy. Mantap kali, sawahnya mantap. Oke, mulai goes lu. Pemenang lu. Sama ketiga jagoan. Yang mantap juga coy. Oke kawan, tadi di suka-suka, kali ini kita berada di Telaga Wangi. Ini kebetulan ownernya Telaga Wangi. Halo. Bersama Om Hendra. Om Hendra. Ya. Bagaimana konsep tempat ini Om? Kok bisa dapat ide seperti ini, mengembangkan mengalir seperti air idenya. Oh, ini udah tercipta, tinggal bersih-bersih saja dan membentuknya. Oke. Itu saja. Kalau ada yang pengen untuk berlibur atau menghabiskan waktu, di mana lokasinya nih Om? Oh, ini ada di Banjar Bedil, Desa Bahel, Kecamatan Mengwi. Bali ya? Di Bali. Oke. Kira-kira kalau dari Denpasar, kalau dari sekitar bandaranya, ya sekitar berapa jam? Sekitar 1,5 jam lah. 1,5 jam ya. 1 jam 45 menit lah sampai sini. Oke. Mantap. Ini konsepnya apa nih Om? Pemandiannya? Pemandian air natural lah konsepnya apa ya? Berarti ini airnya mengalir, airnya emang sumber mata air ya? Sumber mata air dan udah dicek pH-nya udah masuk, langsung minum. Oh bisa langsung minum nih? Bisa langsung minum. Wah luar biasa, berarti tidak perlu minum. Lama-lama bangkrut PDAM. Satu saat ya? Dari ini airnya mengalir. Tapi kasih kopi bawa Mendra. Karena ada wawancara. Kopi dulu. Nih suasananya. Apalagi Sabtu Minggu luar biasa rame. Kita bisa ngadem sambil nunggu. Siapa tahu ada kelapa muda yang jatuh. Hari ini spesial dari di suka-suka ditemani langsung oleh owner Telaga Wangi Bal. Jadinya spesial kita buat video untuk memajukan pariwisata lokal, terutama yang anti mainstream alias
yang tidak gitu-gitu sajalah, membosankan. Mantap konsepnya. Sorry agak terlihat. Oke kawan, saatnya kita nikmati jernihnya air Telaga Wangi. Deh. Minggu depan baru tayang nih. Iyalah.